Seleksi penerimaan terpadu calon anggota Polri dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis di lingkungan Polda Kepulauan Riau diterapkan secara maksimal dan dengan pengawasan yang ketat. Pihak Polda Kepulauan Riau tidak pernah berkompromi terhadap tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, terutama praktek pungli pada penerimaan calon anggota Polri. Demi membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka Polri akan terus berupaya agar proses penerimaan anggotanya berjalan dengan bersih dan transparan untuk mendapatkan calon anggota Polri yang unggul dan berkompetitif. Apalagi pada penerimaan anggota Polri selama ini tak luput dari upaya praktek KKN oleh oknum-oknum yang menjanjikan kelulusan dengan membayar sejumlah uang yang mencapai nominal ratusan juta rupiah. Irwasda Polda Kepulauan Riau Kombes Pol Purwolelono mengatakan Polda Kepulauan Riau tidak akan pernah berkompromi terhadap tindakan KKN pada penerimaan calon anggota Polri. Penerimaan calon anggota Polri tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Dan jika ada warga yang menemukan indikasi pungli oleh oknum-oknum tertentu agar segera melaporkannya. Melalui penandatanganan Fakta Integritas on the Road dan pengambilan sumpah penerimaan terpadu calon anggota Polri tahun 2019 yang digelar Polda Kepulauan Riau, diharapkan penerimaan calon anggota Polri tetap bebas dari praktek KKN. Pola dasar penerimaan dilakukan dengan perubahan substansi dan kultur yang diwujudkan dalam akselerasi transformasi di tubuh Polri. Betul-betul menggunakan pola yang betah, yaitu bersih, transparan, dan akuntabel. Masyarakat semua kita minta, kita himbau untuk melaporkan kalau andai kata ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam pelaksanaan penerimaan personel Polri. Sanksi apa yang diberikan untuk? Ya nanti kita sanksi yang diberikan ya sanksi yang berlaku. Mereka ada penyuapan di sana atau mungkin dia melakukan penipuan ya dan lain sebagainya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan Tribrata TV, salam Tribrata.